salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, Annie lagi bikin event 50 juta untuk dibagi-bagi untuk 30 orang ya. Hanya bikin kue kering dan kue basah. Mau tahu lebih lanjut, dilihat dan diklik di bawah deskripsi ini ya. Nah, ayo lanjut kita mau masak, oke? Halo semuanya, aku mau kenalin produk lokal yang recommended banget, yaitu tepung tapioka nomor 1 Kep Orang Desa. Tersedia 2 varian, yaitu aroma pandan dan original. Kenapa tepung ini aku rekomendasikan? Karena tepung ini tanpa pemutih, tanpa pengawet, tidak perlu disangrai lagi tentunya. Produk ini juga sudah teruji klinis, karena sudah diakui oleh MUI, BPOM, SNI, dan juga ISO. Apa itu ISO? ISO adalah pengujian produk skala internasional. Nah, kalian bisa langsung coba produknya ya. Nah, yuk teman-teman kita bikin bolu asli dari tepung tapioka ya. Mau pakai yang original atau pakai yang pandan. Ini ada 2 varian ya. Oke, di sini saya mau pecahkan telurnya dulu. Telur 5 biji setara dengan 350 gram. Kalau mau bikin sedikit boleh ya, dibagi aja, dibagi 2 atau mau bagi 3 tidak masalah. Lanjut, ini gula ya, bukan tepung. Gula pasir 250 gram. Susu bubuk 60 gram. Baking powder saya pakai sini 1 sendok teh. Yang aktif ya. Vanili 1 sendok teh. Ini SP-nya 1 sendok teh ya. Oke, langsung aja kita mix. Mix selama 8 sampai 10 menit. Sekarang sudah 8 menit. Kita matiin speed dulu. Oke ya. Nah, di sini saya memakai tepung tapioka Cap Orang Desa ini yang nomor 1 ya. Yang original yang saya masukkan. Yang pandan enggak saya masukkan. Di sini ada 250 gram. Kita masukkan semua. 250 gram. Coklat bubuknya di sini saya pakai 2 sendok makan setara dengan 30 gram. Oke, kita langsung aduk. Pakai speed yang rendah dulu ya, biar dia nggak terbang-terbang. Sudah oke, matiin speed. Ini mentega cair, tapi saya masaknya nggak sampai mendidih. Penggorengnya panas atau pancinya panas, langsung kita aduk sendiri ya, gitu ya, sampai dia lumer sendiri ya. Jangan sampai mendidih. Ini ada 150 gram, jadi dia seperti masih kental ya. Kalau kita sampai mendidih, dia jadi air. Ini kita aduk. Kita aduk sampai dia semua tercampur rata ya, blueband-nya ya. Coklatnya juga. Nah, ini bikin bolu coklat asli pure tepung tapioka semua ya, enggak ada tambah-tambahan tepung yang lain. Nah, udah tercampur rata semua, kita tinggal tuang di loyang. Ini saya pakai loyang yang bulat ukuran 24 ya. Kita tuang. Ini udah tertuang semua, saya mau kasih meses secukupnya. Ini langsung kita panggang ya. Ini saya panggang memakai langseng.
atau kukusan ya. Saya panggang selama 45 menit atau 1 jam dengan api yang sedang aja ya teman-teman ya, untuk memanggangnya ya. Nah teman-teman, saking kembangnya ya, coklatnya tadi masuk ke dalam, sekarang lihatlah itu penuh dan luber ke samping-samping semuanya. Ini udah mateng ya, udah 1 jam lebih. Nah ini udah saya keluarkan dari panggangan ya. Ini tadi yang luber-luber ke samping kelihatan ya. Nah, ini mau saya ratain dulu. Nah sekarang mau saya potong ya. Nah saya potong ya lembeknya. Ini coklatnya semua turun ke bawah. Oh, ini atasnya creamy banget ya. Oh, nah, lihat ya, coklatnya turun ke bawah semua dan digoyang, goyang banget mah, lembek banget, lembut banget, mus, mus banget. Halo semuanya, kali ini aku mau cobain ini bolu coklat dong ya. Iya. Bolu coklat apa nih? Bolu coklat asli-asli pure tepung tapioka. Ini kelihatan banget lembutnya ya. Wah, oke banget. Ini aku langsung cobain aja. Ini aku gak makan banyak-banyak ya, aku panas dalam. Karena lagi sedikit gak enak tenggorokannya ya. Mulai-mulai panas dalam Alex soalnya. Coklatnya turun ke bawah semua mesesnya. Ini kita cobain aja langsung. Bagian atasnya itu enak banget. Lembut banget. Lembut, lembut parah banget ya. Enak banget ya. Coklatnya berasa banget ya bagian atas ya. Wah, nikmat. Bagian tengahnya lembut ya. Jadi bagian atas tuh kayak full of coklat, yang tengahnya lembut kue ya. Terus yang bagian bawahnya itu garing-garing gitu. Bawahnya agak-agak garing ya, pedasnya. Perpaduan yang mantap banget. Oke, kalian langsung cobain. Minum dulu. Oke guys, ini cukup sekian aja ya video makan-makan dan video masak-masak kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua ya. See you in next video guys. Bye-bye.